Kiluk. Ba. Kiluk. Ba. 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 Bebaskan saya, bebaskan saya. Friends, again, new dia channel back again on my YouTube tourism vlog, YouTube vlog, three languages, Bahasa, Malay, and also of course English. Right now, I'm studying at the most iconic places in my city, Ketapang Regency, West Borneo, Indonesia. And here we go, I'm studying right here, exactly as you can see right now, that is the big caption of Ketapang Urban Forest atau Hutan Kota Ketapang. Mana letaknya tak jauh dari pusat kota Ketapang, hanya perjalanan 10 sampai 15 menit ke sininya teman-teman. Ianya kita sini menggunakan sepeda motor atau mobil tak masalah ke sini. Sangat dekat pun 10 sampai 15 menit ke sini. Kalau teman-teman ke Kabupaten Ketapang, tak payah pun ke sini ke hutan kota Ketapang untuk menikmati apa-apa saja hewan-hewan langka, hewan-hewan yang dilindungi yang berada di hutan kota Ketapang. Seperti apa, coba kita masuk di hutan kota Ketapang ini teman-teman ya, check it out. Hutan kota Ketapang itu indah, seru, menarik, asik, tempatnya segar, alami, dan eksotik. Ayo kita ke hutan kota Ketapang, oke? Lihat Mona, dia punya pose. Aduh, tak kira-kira dia punya pose. Dia punya style gaya macam Tarzan. Ya Mona. Mona, Mona kasih kue, kasih snack. Makan ya Mona. Bilang apa Mona? Bilang terima kasih lah Mona. Terima kasih Mona. Mona. Ini salah satu teman-teman monyet yang berada di hutan kota Ketapang yang lagi makan tebu nampaknya. Nah teman-teman, cuba kita menyelusuri seperti apa hutan kota Ketapang ini teman-teman. Sekali lagi hutan kota Ketapang ini teman-teman, ianya di sini terdapat berbagai macam satwa-satwa yang dilindungi, satwa liar yang dilindungi. Ianya kita bisa temukan ada monyet-monyet, ada bekantan, ada kelempio di sini teman-teman, ada spesies burung-burung. Tanaman yang dilindungi teman-teman di sini ada juga di sini ya, seperti ya ini teman-teman, yang di belakang ini. Ianya pasti dilindungi di sini teman-teman, keberadaannya, kelestariannya di hutan kota Ketapang ini. Ini teman-teman, di salah satu sudut yang bisa kita temukan di taman di hutan kota Ketapang ini, ianya ada semacam pemberitahuan. There is announcement that is
don't break this fragile city forest with your ways, okay? Yang mana ianya dalam bahasa Indonesia, jangan hancurkan hutan kota yang rapuh ini dengan sampahmu. Jadi benar-benar di sini, di hutan kota Ketapang ini, kebersihan sangat-sangat dijaga, dan kita harapkan setiap visitor, pengunjung, tamu yang berada di mana saja, turis, wisatawan lokal maupun dari luar kota Ketapang mancanegara ke sini, ianya harus menjaga kelestariannya. Di salah satunya ia jangan membuang sampah sembarangan, teman-teman. Yang pastinya di sini trash bin atau tempat sampah always available, just like this. This is the trash bin that you can find at the corner of Ketapang Urban Forest. So I think there's no need to worry about if you try to waste your garbage, your snack packing or something like that, or the rest of your food or your snack. And it should be put in here on the trash bin that available on Ketapang Urban Forest. Here we go. We should keep our Ketapang Urban Forest very very clean and clear. Don't waste your garbage at every place, but you should supposed to put it on the trash bin that Ketapang Urban Forest available. So here we go. I would like to show you more deep about Ketapang Urban Forest. Just follow me, don't go anywhere, my friend. Just stay tuned on my U-Vlog. Nah, teman-teman, salah satu keunikan yang berada di hutan kota Ketapang ini, ianya kalau kita terus menelusuri atau mengeksplor di hutan kota Ketapang ini, kita bisa menemukan ianya apa saja. Salah satu keunikan hutan kota Ketapang ini, ianya berada di tepi sungai. Sungai yang paling panjang, terpanjang di kota Ketapang, ianya Sungai Pawan. Jadi kita bisa menikmati suasana yang santai, suasana yang enjoy, selagi kita bisa melihat ada kapal-kapal. Coba kita lihat seperti apa ya. Nah, teman-teman, ini dia. Saya sekarang berada di tepi sungai, yaitu tepat-tepatnya Sungai Pawan, teman-teman, yang berada di hutan kota Ketapang. Coba kita bisa lihat di sini. Wow, kita lihat seperti apa. Saya meniti pohon. Coba kita bisa lihat. Ianya di sini juga digunakan orang-orang untuk memancing, teman-teman. Jadi sangat asik lah. Coba di sana kita bisa lihat ada semacam shelter. There are some like cottage or shelter to stay, to get relaxed over there at that spot. There we go. Don't go anywhere. Just check it out. Nah, itu teman-teman, di belakang itu merupakan tower pengawasan kepada satwa-satwa liar, teman-teman. Jadi di situ mungkin ketinggian 15 sampai 20 meter ke atasnya, teman-teman, tower pengawasan untuk satwa-satwa yang berada di hutan kota Ketapang ini. Jadi ya, saya sebenarnya ingin manjat ke sana, cuman apa juga ya sebenarnya ke sana ya. Sekali lagi, teman-teman, hutan kota Ketapang ini mempunyai luas kurang lebih 91 hektar. Jadi sangat-sangat luas sekali, di mana di sini terdapat marga satwa atau wildlife yang dilindungi, yang sangat-sangat dilindungi keberadaannya, teman-teman, kelestariannya di sini. Jadi kita di sini sekali lagi dilarang untuk membuang sampah sembarangan di sini, teman-teman. Jadi untuk menjaga dan melestarikan di hutan.
hutan Kota Ketapang ini. Teman-teman setuju kan semuanya untuk membuang sampah pada tempatnya? Tempat sampah yang telah disediakan di hutan Kota Ketapang ini. Ada kok, banyak sekali tempat-tempat sampah. Jadi jangan buang sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Deal teman-teman? Oke. Nah, di salah satu sudut di hutan Kota Ketapang ini teman, ada tulisan lagi ini. Gak apa-apa jikalau mantanmu ada di seluruh dunia, asalkan sampahmu gak berserakan di mana-mana ya. No matter how much your ex all around the world, but not your trash. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya, oke? Okay? Check it out. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. We'll go. Wow, teman-teman, di sini situasinya sudah agak mulai gelap. Dan saya sendirian di sini teman-teman. Wow, I'm alone here. Something like spooky around here, but wow, oh my god. Saya sendirian teman-teman di sini. Sekarang saya untuk mencoba pulang. Wow, pengunjung lainnya sudah keluar ini. Mungkin tinggal saya aja di sini teman-teman. Rasanya seperti gimana ya? Sekarang saya akan mencoba pulang. Mungkin saya salah satu pengunjung yang terakhir ini teman-teman. Wow, di sini sudah tidak ada siapa-siapa lagi nampaknya. Sudah jam 5 ini teman-teman. Jadi saya harus pulang. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, thumbs up, dan subscribe channel YouTube saya teman-teman. Jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya teman-teman. Thank you very much for your time, for your support, for your friendly comment, and don't forget to give me thumbs up, share the link on your social media like Facebook, Instagram, Twitter, and also activate the bell to get new video notifications of mine. Okay my friend, thank you very much once again for your support. Last but not least, have a great day to all of you. I'll see you then. Peace and cheers out. Salam damai dan salam bahagia. Dah.